Halo guys, kembali lagi dengan saya Hiron. Kali ini saya mau masak opor. Ini saya pakai ayam jago, ini ayam utuh. Akan saya potong-potong dan akan saya masak jadi opor ayam yang mantap rasanya guys. Oke, ikuti terus video saya guys. Setelah direbus selama beberapa jam, ya hampir 1 jam ini guys, memang karena ayamnya ayam jago jadi lumayan keras, jadi kita harus rebus lama biar matang. Setelah ini baru kasih bumbu guys. Oke guys, ini saya siapkan bumbu untuk opor. Ini ada 10 siung bawang merah, lalu juga 10 siung bawang putih, lalu 3 butir kemiri, lalu 1 jahe, lalu lengkuas, serai, dan daun jeruk. Oke, sekarang kita haluskan untuk bawang merah, bawang putih, jahe, sama kemiri.
Masukkan bumbu halus ini yang sudah ditumis, guys. Panas, guys. Aduh, panas, guys. Terus oke, terus kasih lagi bumbu merica, guys. Merica setengah saja. Lalu tambah Royco rasa ayam, guys, biar kaldunya tambah mantap. Oke, guys, sekarang kita tutup, biarkan dia sampai mendidih. Oke, guys, opornya sudah matang. Kita coba rasanya. Apakah sudah empuk? Sudah pas bumbunya? Oke, kita coba rasanya, guys.